Selain acara balapan, turut berlangsung acara pecut 200 meter lelaki dan wanita menyaksikan satu gangsa dibawa pulang KM Negara. Zaidatul Husniah Zulkifli cemerlang merakam masa 23.60 saat untuk berada di tempat ketiga, manakala seorang lagi pelumba negara, Nor Afrina Batricia, menamatkan saingan di tempat keenam. Emas menjadi milik Veronica Shanti Peririah dari Singapura, sementara atlet Vietnam T. Nguyen Tran meraih perak. Tak sangka boleh dapat minat dansa untuk acara 200 meter sebab sasaran is first pergi ke final lah and nak buat personal best, tapi the same time buat personal best and also buat dapat sumbangan dansa lah untuk negara. Jadi syukur alhamdulillah. Sementara itu, dalam acara lelaki, harapan untuk melihat Jonathan Nyepah menaik podium tidak kesampaian selepas beliau menamatkan perlombaan di tempat keempat.